Halo guys, kita kembali lagi Crush Channel. So kali ini kami stop di Lusaka Souvenir. Sini memang bagus untuk beli souvenir sebelum balik ke mana-mana lah, Malaysia ke, Brunei ke, Thailand ke. So pergilah, singgahlah sini untuk beli souvenir. Jom, jom apa yang ada, mana tu ada hasil yang cantik. Batu. Saya ingin mencari ya. Mari kita hunting replika. Replika keris ada jam? Replika keris kamu? Inilah dia barisan-barisan kopi yang terkenal di Aceh. Serbuk kopi 3-in-1 semua ada guys. Kau cari apa jam? Coklat. Coklat. Ini adalah coklat dari Aceh. Harganya 20,000. Lokal lah. Rupiah aja. Iyalah lokal. Lokal dari Aceh. Ya. Jadi kalau ni biasa beli coklat lah, boleh makan. Oh ada dark coklat pun ada. Recommended. Ini sedap ya. Macam mau lah. Aku nak ambil. Aku ambil ni. Macam sedap pula. Apa ni? Coklat bu. Dark coklat. 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 Ini boleh makan. Ya, ni lokal bu. Lokal Aceh. Lokal ya. Iya. Sedap ya bu. Satu kotak lah kita borong. Ini ada coklat. Sedap. Handbag pun ada guys. Hello guys, aku beli souvenir boys lain. Ini dia pisau, apa dipanggil? Renco. Renco Aceh. Eh, stuck. Ini enggak. Stuck dong lah. Bisa aku ambil dua coklat yang biasa. Ini mungkin aku makan satu. Dan dua yang dark lah. Aku makan satu lah katanya. Ini dari Aceh. Dan satu sebenarnya magnet. So ni permo mai. So guys, ini adalah apa kita akan beli dan masa untuk berbayar. Ya. Yeah. So guys, hasil aku adalah hasil sebenarnya boys. Ini pisau sudah dibalut tadi. Pisau apa nama dia? Oh, biar. Pisau rencong. Dan aku ambil sedikit coklat makan di hotel. And you know what, lagi something, someone special. Kitchen and magnet. Itu ya lah. So guys, kita sudah selesai mencari cendera hati di pusaka souvenir. So ini adalah saya kami beli kopi, beli kitchen, beli coklat. Pusaka souvenir, kalau kamu datang kepada Aceh, jangan lupa singgah sini. Memang lengkap, boleh terus datang sini. Memang tak payah pergi mana-mana tempat ni. Semua lengkap sini, dari t-shirt, makanan, kopi, keris pun ada. So jangan lupa like, subscribe, comment. Peace out. So guys, kita sudah selesai menyelam. Sama biasa, mi bandel lah ni. Itu belum pas paling epic.